Guys, kemarin lagi rame nih bahasan tentang hukum penggunaan pewarna dari serangga yang bernama karmin. Tapi sebelumnya udah pada tahu karmin itu apa belum? Jadi, karmin adalah zat pewarna yang berasal dari serangga, yaitu cochineal. Nah, dia ini termasuk zat pewarna alami yang memberikan warna merah pekat. Terus, gimana caranya dari serangga bisa jadi pewarna? Simpelnya, cochineal direbus, terus larutannya dikeringkan. Tapi, kalau mau dapet yang kualitasnya bagus, lemak di cochineal harus dibuang terlebih dahulu, kemudian diekstrak menggunakan etanol. Baru abis itu, dilakukan proses pemurnian dengan teknik endapan. Umumnya, karmin digunakan sebagai pewarna makanan, tapi bisa juga kok dipakai sebagai pewarna tekstil, kosmetik, dan cat. Walaupun berasal dari serangga, MUI udah menetapkan kalau karmin ini halal dan aman untuk digunakan. MUI juga udah mengkaji zat ini secara khusus sejak tahun 2011, baik secara sains ataupun fikih. Tapi, LBM PWNU Jawa Timur menyatakan hal yang berbeda nih. Mereka mengharamkan penggunaan karmin karena berasal dari serangga yang termasuk dalam hewan menjijikan. Masalah ini termasuk ijtihad, di mana wajar jika ada perbedaan hasil. Jadi, perbedaan hukum penggunaan karmin tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan ya, karena kedua pendapat didasari oleh argumen dan hujahnya masing-masing.